Jangan lupa subscribe, like, share, and komen Aryon Channel ya. Selanjutnya hadirin, mari kita dengarkan dengan seksama tausiah pengajian disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fathul Somad LC.PhD. Dan pada saatnya nanti mohon sekaligus untuk memimpin doa. Kami silakan. Kamu sudah senang dan bahagia. What is your name? Nama. Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam, nama adalah doa. Ibu kalau ada yang hamil, kasih nama anaknya Hasbi Santoso. Cukup aku, kamu sudah bahagia. Jangan yang lain. Para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin-hadirat muslimin musliman, mukminin-mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu Pak asisten memberikan kata sambutan, yang lain langsung mengatakan berdiri, karena mereka khawatir saya duduk juga. Begitu saya berdiri, mereka mengatakan masker. Karena mereka takut saya tidak pakai masker. Dan yang paling mengerikan adalah kalau saya tidak pakai masker karena tidak ikut protokol kesehatan. Penjara. Maka dari awal sampai akhir masker ini saya pakai tapi ditahan. Nanti kalau ada yang mengatakan, apa itu Abu Salat? Ceramah di Lombok Timur, tidak pakai masker. Kenapa tidak dipakai? Jamaah nyuruh buka. Insyaallah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujahidin Lombok Timur, Selok. Oh,
kabel. Kabel, pas datang orang Medan, kabel, kabel. Selok. Insya Allah semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya mendapatkan jihad fisabilillah. Semua mata tertuju kepada saya sangka begitu, rupanya ada juga mata yang tertuju kepada Agung Al-Mujib. Bagus ini, bagi yang syuting tolong nampakkan ini, biar supaya orang tahu bahwa saya sedang berada di Masjid Agung Al-Mujib di Selong.